Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Pada hari ini, kita akan belajar bab 2, aplikasi teknologi subtopik 2.6.5, menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Objektif pembelajaran. Selepas mengikuti pembelajaran ini, murid dapat menghasilkan reka bentuk makanan. Kedua, murid dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan makanan. Tahukah anda, reka bentuk makanan mampu menarik perhatian pengguna, mempersembahkan gaya hidup, ekspresi kepada jenama dan juga emosi. Justru itu, kombinasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk akan menghasilkan reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif. Terdapat 5 perkara penting semasa mereka bentuk makanan di dalam pinggan atau bekas. Pertama, keseimbangan. Cara susunan makanan akan memberi impak kepada gambaran reka bentuk makanan tersebut. Ini kerana susunan makanan yang tidak seimbang akan menyebabkan makanan tersebut mudah terjatuh dan sebagainya. Kedua, bentuk. Kita perlu merancang pelbagai bentuk dan susunan ketinggian makanan dalam pinggan ataupun bekas tersebut agar ia kelihatan menarik dan kemas. Ketiga, tekstur. Gabungan tekstur dengan keseimbangan akan menjadikan makanan tersebut kelihatan lebih menarik sehingga menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Ini kerana tekstur lebih berfokus kepada sifat rangup sesuatu makanan, lembut, licin dan sebagainya. Keempat, rasa. Gabungan bahan-bahan dalam sesuatu pinggan ataupun bekas, misalnya cabai, sayur-sayuran, mayonis, cheese dan sebagainya, gabungan ini akan menghasilkan rasa yang unik dan ini secara langsung akan menarik perhatian pengguna untuk membeli lagi produk makanan tersebut. Kelima, saiz. Saiz perlu seimbang. Ini kerana saiz dan kuantiti makanan tersebut perlu disusun mengikut kesesuaian saiz pinggan atau bekas tersebut. Reka bentuk pembungkusan makanan. Reka bentuk pembungkusan makanan dapat menarik perhatian pengguna untuk membeli. Keunikan sesuatu reka bentuk pembungkusan akan menimbulkan sifat ingin tahu pengguna tentang isi kandungannya. Elemen dan prinsip reka bentuk penting untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan yang lebih kreatif. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses membentuk pembungkus makanan. Faktor pertama, menentukan sasaran pasaran dan demografi. Faktor kedua, membentuk imej atau personaliti produk berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran konsumer seperti nilai praktikal, elegan dan canggih. Faktor ketiga, menentukan ciri penting produk kepada konsumer seperti mengelak terlalu banyak informasi dan menyebabkan reka bentuk menjadi tidak tersusun. Faktor keempat, penggunaan warna yang betul dan menarik akan memberi kesan kepada pembungkusan makanan. Ini kerana pemilihan warna yang betul mampu menarik perhatian pengguna dan seterusnya menaikkan jualan sesuatu produk. Faktor kelima, penggunaan imej dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Faktor keenam, memilih bahan pembungkusan yang merasa alam bagi memelihara alam sekitar. Berikut merupakan peta iting untuk rujukan para pelajar bagi subtopik 2.6.5. Poin yang pertama, tahukah kombinasi antara elemen dengan prinsip reka bentuk akan menghasilkan reka bentuk makanan yang kreatif dan efektif? Di mana objektif reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan ini ialah untuk mempersembahkan gaya hidup dan ekspresi kepada jenama dan emosi. Poin seterusnya, 5 perkara penting yang perlu ada pada sesuatu reka bentuk dan pembungkusan makanan.
Yang pertama, keseimbangan bentuk, tekstur, rasa dan saiz. Poin seterusnya, reka bentuk bom bungkusan makanan. Ianya digunakan untuk menarik perhatian pengguna dan keunikan yang terdapat pada sesuatu pembungkusan makanan akan menimbulkan sifat ingin tahu dalam diri pengguna. Poin seterusnya, faktor yang perlu dipertimbangkan. Antaranya, sasaran pasaran dan demografi, image dan personality produk, ciri penting produk, warna yang betul dan menarik, image untuk membawa maksud dan bungkusan yang mesra alam. Itu saja. Sekian, terima kasih.